Gubernur Aceh Insinyur Haji Nova Irensyah MT mengapresiasi kinerja Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh yang dinilai sangat efektif dan substansial dalam mendukung tegaknya syariat dan akidah umat Islam di Aceh terutama di daerah perbatasan. Pernyataan itu disampaikan Nova saat menerima kunjungan silaturahmi dan audiensi Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh di ruang kerjanya kantor Gubernur Aceh Rabu 5 Januari 2022. Menurut Nova, kerja nyata DDII Aceh cukup substantif, efektif, dan bermanfaat besar bagi keberlangsungan syariah Islam di Aceh. Melalui pendekatan yang mereka bangun sehingga dapat membangkitkan kembali jiwa keislaman masyarakat Aceh, khususnya di daerah perbatasan. Pemerintah Aceh mendukung penuh kegiatan organisasi dakwah paling terkemuka di Indonesia itu dalam menyiarkan Islam. Di samping hal tersebut juga menjadi tugas pokok utama pemerintah Aceh dalam menjalankan kekhususannya yaitu berlandaskan syariah di bumi Serambi Mekah ini. Sementara itu Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Aceh, Dr. Muhammad AR menyampaikan sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Setidaknya sudah 18 kabupaten dan kota sudah terbentuk kepengurusan organisasi. Organisasi DDII Aceh, ungkap Muhammad, selama ini terus melakukan kolaborasi dan bersinergi dengan dinas-dinas terkait dalam memperkuat akidah umat terutamanya bagi mereka yang berada di wilayah perbatasan Aceh.